Halo sahabat Militeria, apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat walafiat. Sahabat Militeria, kapal selam Changbogo ketiga KRI Alugoro 405 kelas 209 sepenuhnya dikerjakan di pabrik PT PAL Indonesia oleh para ahli dan insinyur Indonesia. Predikat sebagai negara Asia kelima yang bisa membuat kapal selam sendiri selain China, Korea Selatan, India, dan Jepang pasti akan diperhitungkan oleh negara tetangga. Saat ini, kapal selam Alugoro masih menjalani serangkaian tes. Ditargetkan, kapal selam itu akan bisa diserahkan kepada TNI AL pada akhir tahun ini. Beberapa tahun sebelumnya, PT PAL menaikkan perjanjian membuat kapal selam kelas Changbogo dengan Korsel dalam pembangunan kapal selam U-209 buatan ThyssenKrupp Marine System Jerman. Kapal pertama dibangun sepenuhnya di Korsel. Kapal selam kedua separuh dibangun teknisi Korea Selatan dan sebagiannya oleh pakar Indonesia di Korea Selatan. Dan akhirnya kapal selam ketiga ini, Alugoro U-209, dibangun sepenuhnya oleh pakar-pakar Indonesia di Surabaya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini dan tombol lonceng untuk menerima informasi terbaru dari Militeria. Sekian dan terima kasih.